Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri bekerja sama dengan Kodim 0609 dan Rumah Sakit Tingkat 4 Kediri menggelar vaksinasi dosis pertama pada Rabu 8 September. Vaksinasi menargetkan sekitar 3.000 santri. Kegiatan ini merupakan salah satu program Kodim 0609 Kediri untuk membantu percepatan vaksinasi di wilayah Kediri. Kiai Haji Sunarto, Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah, mengapresiasi pihak yang terkait. Menurutnya, dengan program vaksinasi di pesantren, memberikan kesempatan kepada santri dalam membantu program pemerintah untuk mewujudkan herd immunity. Dalam kegiatan tersebut, Pondok Pesantren Wali Barokah membantu menyediakan fasilitas dan tenaga agar kegiatan berlangsung dengan lancar, aman, dan nyaman. Kami menyambut gembira dengan diselenggarakannya vaksinasi ini. Yang pertama, alhamdulillah, pada beberapa hari yang lalu telah mencapai sekitar 1.400-an lebih dari siswa-siswi Pondok Pesantren Wali Barokah yang divaksin, dan kemudian berlanjut pada hari ini sekitar jumlah yang sama. Semula memang dialokasikan 1.000 untuk santri, tetapi alhamdulillah dalam perkembangannya bisa ditambah sekitar 350. Dengan demikian, maka dari dua kegiatan vaksinasi yang diadakan oleh Kodim 0809, jumlah santri yang terlayani melalui vaksinasi ini hampir sejumlah 3.000 orang. Ini sungguh membahagiakan bagi kami beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Wali Barokah. Pondok Pesantren Wali Barokah siap membantu upaya pemerintah dalam menekan penyebaran wabah COVID-19, terutama di lingkungan pesantren dan sekitarnya agar kehidupan kembali berjalan normal. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.